Kita bukan tuntut ilmu kerana ilmu. Kita tuntut ilmu adalah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, untuk sampai wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang menuntut ilmu kerana ilmu, maka dia menjadi hamba kepada ilmu semata-mata. Jadi orang yang menuntut ilmu kerana ilmu semata-mata, bukan tidak beramal dengan ilmu, bukan untuk beramal dengan ilmu tersebut, dan tujuan amal untuk apa? Wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah. Kalau bukan itu tujuannya, maka ini adalah semata-mata buang masa, dan ia adalah merupakan keletihan yang tidak ada faedah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Haji Rosli, ahli jawatan kuasa bagi masjid, para guru, para asatizah, para pelajar, para santri, ibu ayah, bapa, kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita sambung semula bacaan bagi kitab Ayyuhal Walad, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampai pada kalam Al-Imam. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam nasihat yang kedua daripada Al-Imam setelah muqaddimah. Kata Imam, Subhanallahil Azim, la ya'lamu hadha al-qadra annahu hina hassala al-ilma idha lam ya'mal bihi takunul hujjatu alayhi akada kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'ahu Allahu bi'ilmih. Subhanallahil azim. Al-Imam menyebutkan perkataan ini ialah setelah beliau menyebutkan tentang orang yang ingin melepaskan dirinya daripada amal, hanya berpada dengan ilmu mujarrad, ilmu semata-mata. Dan kena ingat, seseorang bukan menuntut ilmu kerana ilmu. Nahnu la natlubul ilma lil ilm. Kita bukan tuntut ilmu kerana ilmu. Kita tuntut ilmu adalah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, untuk sampai wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang menuntut ilmu kerana ilmu, maka dia menjadi hamba kepada ilmu semata-mata. Jadi dia tidak beramal. Dan dia bukan kerana Allah. La billah. Bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan Allah dilakukan tadi. Jadi dia akan i'timad pada dirinya. Dia akan bersandar pada dirinya sendiri. Maka dia akan menganggap dialah yang berilmu. Nah, ana, sayalah begini, sayalah begini. Maka itu adalah disebabkan kerana kesan menuntut bukan billah. Nah, sedangkan
yang sepatutnya diletakkan dalam hati seorang mukmin tadi adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk saya melakukan taat, untuk saya menolak maksiat, melainkan dengan Allah, billah. Tamam? Jadi al-Imam bila mana menyebutkan tentang orang yang hanya menuntut ilmu mujarrad, semata-mata untuk ilmu. Kan ilmu ni wasilah. La ghayah, bukannya tujuan. Ilmu ni wasilah. Ha? Kita tuntut ilmu nahu bukan kerana nahu. Tuntut ilmu tata bahasa Arab contohnya bagi seorang penuntut ilmu bukan kerana ilmu nahu itu sendiri. Kita tuntut ilmu nahu untuk memahami kalam al-Arab, untuk memahami Al-Quranul Karim, untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menuntut ilmu kerana ilmu semata-mata, bukan tidak beramal dengan ilmu, bukan untuk beramal dengan ilmu tersebut, dan tujuan amal untuk apa? Usul ila Allah, untuk sampai kepada Allah. Kalau bukan itu tujuannya, maka ini adalah semata-mata buang masa. Dan ia adalah merupakan keletihan yang tidak ada faedah. Kalau itu imam menyebut subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Karena apa? Karena li'annahu syai'un gharib. Karena ini perkara yang pelik. Nah, perkara yang ta'ajub. Bagaimana orang ni boleh berfikiran demikian? Tuntut ilmu semata-mata bukan untuk beramal. Subhanallahil azim la ya'lamu hadzal qadra annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunu al-hujjatu alayhi akad. La ya'lamu hadzal qadra, yani tidaklah diketahui atau mengetahui hadzal qadra, qadar itu, annahu, bahawa sesungguhnya talib tersebut, annahu ay zalika talib, yaitu penuntut ilmu tadi, hina hassala al-ilma, ketika dia mendapatkan ilmu, iza lam ya'mal bihi, jika dia tidak beramal dengan ilmu tersebut, takunul hujjatu alaihi akada, maka ianya akan menjadi hujjah ke atasnya, hujjatun alaihi yaumal qiyamah. Jadi hujjah alaih bermakna ilmu tadi akan menjadi hujjah pencela kepada orang yang menuntut ilmu tadi bukan kerana Allah, bukan untuk beramal dengannya. Kama qala Rasulullah, ada kata di sini alaihi akad. Nah, dan ini adalah akan menjadi hujjah ke atasnya di akhirat. Jadi beza ada hujjah lahu dengan hujjah alaih. Hujjah lahu maksudnya dia akan menjadi pendak apa ni orang panggil apa, kalau dalam mahkamah dia panggil apa, pembela. Nah, dia akan jadi pembela. Dan hujjatun alaih, dia akan jadi pendakwa, dia akan mendakwa orang tersebut di mahkamah Allah azza wajal. Kalau mengaji bukan kerana Allah, alaihi akad. Dan dinukilkan daripada kitab At-Tabsirah daripada Sayyidina Ma'ruf Al-Karkhi. Sayyidina Ma'ruf Karkhi rahimahullah daripada Bakr bin Khunais, diceritakan anna fi jahannama lawadiyan yata'awwazu minhu jahannamu kulla yawmin sab'ata marrat atau sab'a marrat. Tamam? Dalam neraka jahannam, dalam neraka jahannam ada satu wadi, satu kolam, satu lembah dalam tu, yang mana neraka jahannam akan meminta perlindungan daripada Allah dengan Allah daripada wadi tersebut, kulla yaumin sab'a marrat, setiap hari 7 kali minta. Maknanya 7 di sini bukan mesti 7 dengan makna 7 kali. Jadi dengan makna kasrah, yani banyak kali. Jahannam, neraka jahannam sendiri meminta perlindungan daripada Allah dengan Allah daripada wadi tersebut. Wa anna fi dzalikal wadi lajubban yata'awwazu aw yata'awwazu alwadi wa jahannamu min dzalikal jubbi kull yawmin sab'a marrat.
Dan dalam wadi itu pula tersebut pula ada satu lubang. Yang lubang tadi, wadi itu sendiri dan juga jahannam akan minta perlindungan dengan Allah daripada keburukan lubang tadi. Sudah. 7 kali sehari. Wa anna fi zalika, dan di dalam jub, dalam lubang tadi, la hayyatun. Nah ni. Ada hayyah, ada ular. Yata'awwazu al-jubbu wal-wadi wa jahannamu minha kulla yawmin 7 marrat. Dalam lubang tadi pula ada seekor ular, yang ular tadi setiap hari 7 kali, maksud banyak kali, lubang tadi itu sendiri, neraka dan jahannam dan juga wadi dalam jahannam, meminta perlindungan daripada Allah 7 kali satu hari. Nah, nah, maksudnya apa dia ni? Maksudnya berat. Ular ni tak boleh digambarkan macam mana bahayanya dan ganasnya ular ini. Tabda'u bifasaqatin bifasaqati ahli al-Qur'ani. Dan ular ni akan mula dengan siapa dulu? Dia akan siksa. Ular ni akan mulakan terlebih dahulu dengan ahli fasik di kalangan ahli al-Qur'an. Dimaksudkan dengan ahli al-Qur'an dalam kitab-kitab para ulama terdahulu ialah ahlul ilm. Ahli al-ilm. Nah, termasuk ahli al-Qur'an. Fayaqulun, kerana ini disebut oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Qattab di dalam Muwatta al-Imam Malik, riwayat Imam Yahya Lais. Ya, Imam Lais radhiyallahu anhu, Yahya, minta maaf, riwayat Imam Yahya Al-Laisi, disebutkan tentang Sayyidina Umar pernah menyebut, aku suka jika Ahlul Quran pada setiap Jumaat berpakaian warna putih. Ahlul Quran dimaksudkan oleh Sayyidina Umar ialah ulama, yakni alim atau Ahlul Quran. Ia bukan Ahlul Quran yang dimaksudkan oleh kalam kudama, kalam ulama-ulama terdahulu ataupun para apa ni fuqaha dalam kitab-kitab mereka dalam hadis, dimaksudkan dengan orang hafal Quran saja. Tak. Alim maksudnya ulama. Fa yaqulun, jadi nak mula di mana dulu? Ular tadi akan patuk, ular tadi akan siksa orang yang fasik di kalangan para ulama. Yaqulun ay rabbi tabda'u bina qabla abdatil abadatil awsan. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, kenapa dimulakan ular ni menyiksa kami terlebih dahulu sebelum hamba-hamba kepada berhala, penyembah-penyembah berhala? Yuqalu, maka dikatakan, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Jadi tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kamu tahu tapi kamu fasik, melakukan dosa, melakukan perkara yang buruk, tidak beramal dengan ilmu maksudnya. Nah, tak sama dengan yang tidak mengetahui seperti Abadatul Awsan, penyembah berhala. Lebih halus lagi kita faham dengan makna seperti yang disebut oleh Imam Ibn Ruslan. Nah, apa dia? Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ibadil wasan. Orang yang alim tapi tak beramal dengan ilmunya, dia akan lebih dulu disiksa daripada 'ibadil wasan, daripada penyembah berhala. Ha. Jadi alim yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan lebih dulu disiksa berbanding dengan penyembah berhala. Kenapa? Karena alim tadi yang dimaksudkan adalah alim yang tidak beramal. Alim tadi adalah alim yang menuntut kerana ilmunya tadi sahaja semata-mata, bukan kerana Allah. Tamam? Itu kena betulkan niat kita menuntut kerana Allah. Kerana Allah dan dengan Allah berbeza. Dia ada benda yang lillah, ada dengan billah. Ini ditambihkan oleh Al-Imam Ibn Ajibah dan ditafsirkan daripada kalam Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Perbezaan di antara lillah dengan billah. Yang paling tinggi ialah melakukan amal billah, la lillah. Karena lillah yahsulu minhu atau min hadza as-sawa.
hanya dapat pahala saja kalau lillah. Tetapi yang melakukan billah, yahsul minhul qurbah, dia akan hampir kepada Allah. Tamam. Yang melakukan lillah, maka kemungkinan akan berlaku masih lagi memandang kepada diri. Karena kita bila menyebutkan saya melakukan amalan ini lillah, kerana Allah, maknanya masih sandar kepada diri, saya melakukan amalan. Faham? Tapi orang yang melakukan billah, dia tak akan sebut diri dia buat amal. Semuanya billah. Boleh? Sama tak sama? Tak sama lillah dengan billah. Kalau lillah, kata saya melakukan ni lillahi ta'ala. Tak, anta mazilta tanzuru fi nafsik. Kamu masih memandang diri lagi. Maksudnya kamu menganggap kamu yang buat amal tadi. Yang tu menyebabkan masuknya riak. Karena lillah boleh jadi ada riak. Boleh jadi tidak selamat lagi. Tamam? Boleh jadi dapat pahala dan boleh jadi tak dapat. Kenapa? Kerana memandang kepada diri. Tetapi billah tak. Sebab tu kalau kita baca wirid la haula wala quwwata illa lillah ka illa billah illa billah, maknanya semua disandar kepada Allah bukan pada diri. Tamam. Jadi orang yang melakukan billah, ana sallaitu billah, ana sumtu billah, ha, ana zakkaitu billah, hajjtu billah, i'tamartu billah, semua kerana saya melakukan haji billah. Maksudnya kalau tidak diizinkan atau tidak diberikan oleh Allah, saya tak akan melaksanakan haji. Kalau tidak Allah Ta'ala yang mendirikan solat saya, saya tak akan solat. Kalau Allah tidak memberikan atau menjadikan saya puasa, saya tidak puasa. Kesemuanya billah. Tamam? Beza dengan lillah. Lillah, dia pasti pandang lagi diri dia ada kedudukan dengan amal tadi. Lepas tu dia akan sebut, saya beramal ini kerana Allah. Maksud kamu kata saya beramal, maknanya masih sandar kepada kita yang beramal. Tapi orang yang billah, sebab tu disebut kepada arif, orang yang wali-wali Allah Ta'ala disebut mereka apa dia? Arif billah. Al-arifu billah, bukan arifu lillah. Al-arifu billah. Kenapa? Karena yang mereka lakukan kesemuanya billah. Faham yang ni elok-elok? InsyaAllah kita akan mula irtiqa, naik dari peringkat kepada peringkat, melakukan tadi tidak memandang kepada diri. Faham? Sebab tu disebut kata kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'ahu Allah bi'ilmihi. Nah, sesungguhnya yang paling berat, manusia yang paling berat mendapatkan azab pada hari kiamat adalah alim lam yanfa'ahu Allah bi'ilmihi. Nah, yang tidak diberi manfaat oleh Allah akan ilmunya atau dengan ilmunya. Seperti yang diriwayatkan lagi dalam riwayat yang lain, ada riwayat sebut wailun lil jahili marratan walil alimi marratain. Celaka bagi orang jahil tu sekali saja, tapi celaka bagi orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya dua kali celaka. Itu dia. Kenapa? Kerana al-jahl qad yasluhu uzran, qad yasluhu uzran. Nah, dan kemungkinan orang jahil boleh jadi dia melakukan tadi disebabkan kerana uzur, kerana jahil. Tapi orang alim kalau dia fasad, yasri ila fasadil juhala, dia akan menyebabkan orang jahil pun akan terkesan dengan kefasadan, kerosakan yang dia lakukan. Kenapa? Orang jahil dia akan pandu kepada alim. Dia tengok tu alim tu pun buat macam tu, saya tiru. Maka rosak alim boleh merosakkan orang lain. Tapi kalau rosak jahil, dia seorang dia. Nah. Ha. Tapi lah ni bercampur habis. Si jahil rosak, hak bawah pada jahil tu pun bakal ikut si jahil tadi. Ha, tu elok. Tamanlah. Deh. Tambah cakap benda pelik-pelik sikit. Tambah cakap benda-benda yang nampak jangan tinggi-tinggi sikit. Padahal jahil pakai ikut semua. Ha, sampai tak tahu hujung pangkai. Sampai tak tahu siapa yang patut dia ikut.
Sampai tak tahu benda apa yang patut dijadikan panduan, wajib mana satu, benda yang wajib dia tuntut dengan benda yang tak wajib dia ceburi dan dia dalami. Tamam. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu disebut dalam kitab Tatar Khaniyah, disebutkan idza zallal alimu zalla bi zallatihi al alama min alamun zalla bi zallatihi alamun min qalq. Kalau seorang alim gelincir, maka tergelincir bersama dengan alim tadi alam di kalangan makhluk. Ramai maksudnya yang akan gelincir bersama dengan alim tersebut. Tamam. Kerana itu orang alim kena jaga. Jaga di sini dengan makna apa? Kena beramal dengan ilmu. Ada seorang alim wali di kalangan Allah Subhanahu, wali di kalangan wali-wali Allah, namanya Yahya ibn Muaz. Imam Yahya bin Muaz dia kata apa? Ini disebut kepada dia perli ulama-ulama dunia. Ulama dunia dimasukkan sini ulama-ulama yang menginginkan dunia dengan ilmunya. Na'udzubillah, moga Allah lindung kita daripada perkara tersebut. Apa kata Yahya bin Muaz? Dia kata, ya sahibal ilm, wahai yang mempunyai ilm, wahai yang mempunyai ilmu, wahai alim, qusurukum qaisariyah, istana kamu istana Kaisar, buyutukum kisrawiyah, rumah-rumah kalian adalah seperti rumah-rumah Kisra, Parsi. Wa abwabukum zahiriyah, pintu-pintu rumah kalian pintu kerajaan zahiri, zahiri kerajaan besar. Wa ahsanukum jalutiyah, dan kota ataupun kamu punya hisn, dipanggil sempadan kota kamu tu, dinding, tembok kamu, tembok jalut, jalutiyah. Wa mawalikum qaruniyah, nah, dan hamba-hamba kalian adalah seperti bilangan, seperti yang dimiliki oleh Qarun. Wa mazahibukum syaitaniyah, dan mazhab kalian mazhab syaitan, iaitu ikut nafsu. Fa'inal Muhammadiyah, kata dia. Mana Muhammadiyah yang kamu sifatkan diri kamu dengan Muhammadiyah? Mana satu ada? Tak ada. Yang kamu fikir dengan kamu punya dunia, dengan kamu punya kemewahan, dengan kamu punya kezahir kehidupan kamu, ainal Muhammadiyah. Nah, fi zati wal fi zahiri wal batin, dalam batin kamu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi mana sifat Muhammadi dalam diri kamu? Tak ada. Apa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung? Al-ubudiyah, kehambaan. Kerana itu dipuji oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad dan disebut oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad dengan abdun, dengan hamba. Mana jiwa kehambaan kalian yang tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Itu makna perli ataupun ungkapan daripada Yahya bin Muaz kepada para alim dunia. Waruwiya, dan disebutkan, anna junaidan qaddasallahu ruhahu al-aziza ru'ya fil manami ba'da mautih. Tengok nah, Imam Ghazali ayuhal walad ni dimulakan awal perbahasan dengan apa? Dengan amal. Maknanya ilmu sahaja mengaji tak jadi. Dan ni yang berlaku kepada penuntut ilmu zaman sekarang. Dia suka pergi ke majlis-majlis untuk apa? Untuk tambah maklumat sahaja, bukan untuk amal. Tamam? Dia main majlis tambah maklumat. Okey lagi lah, tambah juga maklumat tu. Tapi amal tak ada, tak kena lah. Ada lagi, sekali lagi, main hanya sekadar untuk halwa telinga, sonok. Kalau lawak, kami teruskan pengajian tersebut. Kalau tak lawak, kami tak memain dah, faham ni? Oh, ada jenis tu pula. Jenis pilih majlis mana hak nampak sonok, majlis mana kena dengan jiwa dia, majlis mana yang dia rasa boleh untuk, dia rasa senang, tidak terlalu berat dan seumpama dengannya. Baik. Jadi Imam Ghazali awal-awal lagi dia pesan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan amal. Yang tu dulu. Ha, bagi penuntut ilmu ialah menuntut tadi untuk diamalkan. Bukan hanya menuntut semata-mata untuk ilmu tadi. Jadi banyak ilmu, banyak maklumat, kitab yang banyak, nanti kita akan tengok apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Waruwiya anna Junaidan, diriwayatkan bahawa Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu ruhahu al-aziz. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan ruhnya. Ha. Ru'ya fil manami,
Dikatakan beliau dilihat di dalam mimpi ba'da mautihi, setelah beliau wafat. Jadi mimpi di sini bukan dijadikan hujah oleh al-imam, tidak, ini sekadar bisyarah atau ini sekadar misal, nah, untuk kita mengambil panduan sahaja. Tamam? Nah, karena mimpi orang-orang soleh dan mimpi bertemu dengan awliya salihin itu adalah juzuk daripada perkara kebenaran. Karena disebut dalam hadis Nabi SAW, ar-ru'ya salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar, mimpi yang baik itu adalah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Mana 46? Nah, 46 ni ambil mana? 46 ni adalah ambil daripada kiraan seperti yang disebut oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah. Al-Imam Al-Bajuri mentafsirkan makna 46 dan mimpi ni 1/46. Memang 46? 46 ni adalah kiraan bagi tempoh wahyu yang turun kepada Rasulullah. Tempoh wahyu turun kepada Nabi ketika Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul. Berapa tahun Nabi jadi Rasul? Diutus berapa tahun apa ni Hasani? Berapa tahun? 20? Ha. Ini buat aib. Lagi dia ni masuk bilik bawah tanah ni buat. Berapa tahun? Ha? 23 tahun. Nah. Han jawab apa tadi? Sini. Han jawab apa tadi? Tolong spot kepala adik ah. Nah. Dia berkembang. Baik. Baik, keluar dia punya tu. Orang panggil apa? 2 tahun lagi keluar. Dia jawab apa tadi? 25. Ha? 25 sini. Sini. Baik. 23 tahun. Nah, 23 tahun. 25 tahun ada khilaf ke? Boleh cari baliklah tengok. Beda tak kena spot. Ya, dengan abang dia sendiri. Abang dia. Bukan saya. 23 tahun. Baik, 23 tahun Nabi diutus. Berapa tahun Nabi mendapatkan panduan atau mendapatkan isyarat melalui mimpi? Berapa? Isyarat melalui mimpi pada permulaan. 6 bulan. Masa nak? 6 bulan pertama. Dalam hadis Sahih Bukhari sebut, Nabi SAW mimpi, dan mimpi Nabi tadi misla falaqis subah, seperti pancaran pagi subuh yang jelas, maksudnya nampak terang, tak ada samar-samar. Maksudnya mimpi Nabi itu mimpi jelas. Berapa lama Nabi mimpi? Para ulama kata tempoh mimpi itu sebelum turun ayat iqra bismi rabbikal ladzi qalaq, 6 bulan. Mai mana pula 46 tu? 6 bulan adalah juzuk daripada setahun. Betul? Setengah daripada setahun. Betul tidak? Jadi kalau setengah daripada setahun, kalau 23 tahun kita bahagi ikut 2. Setahun pertama 6 bulan, 6 bulan. Tahun kedua 6 bulan, 6 bulan. Tahun ketiga 6 bulan, 6 bulan sampai 23 tahun. Jadi macam mana nak kira? 23 kali 2. Betul? Tematik sikit malam ni. Ni ada duk pening lagi ni. Nampak muka datang apa ni? Saya tak faham-faham lagi ni. 23 tahun adalah tempoh wahyu yang Allah Ta'ala turun pada Nabi. Tamam? Dalam 23 tahun tadi, 6 bulan melalui mimpi sebagai tanda isyarat kepada Nabi SAW bahawa Nabi akan diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul. Tamam? Jadi 6 bulan tadi adalah mewakili satu daripada juzuk daripada wahyu. Satu tu maksudnya apa? 6 bulan dengan 6 bulan jadi berapa? Setahun. Nah, jadi setahun tu maksudnya dalam setahun 6 bulan tu adalah 1/2 daripada setahun. Boleh. Dan kalau dikali dengan 23 tahun, jadi berapa kali? 46 lah. 46 bahagian. Dan satu juzuk mimpi tadi adalah sama dengan 46 bahagian yang dibahagikan tadi. Itu maksud apa dia? Ar-ru'yatus salihah
Mimpi yang benar itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. 1/46. Karena apa? Karena permulaan wahyu yang Allah Ta'ala utus kepada Nabi Muhammad adalah melalui, ataupun permulaan isyarah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi adalah melalui mimpi. Tamam? Itu maksudnya. Itu maksud 1/46. Boleh. Faham? Faham? Ali Najmi? Oh, dia faham awal. Nah, baik. 1/40, 1/46. Faham lah itu? Baik. Jadi, mimpi ini adalah sebagai bisyarah, berita gembira. Nah. Dan umpagi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mimpi ini disebutkan bahawa Al-Imam Junaid ditemui oleh seseorang dalam mimpinya. Lalu orang tadi bertanya, faqila lahu, "Mal khabaru ya Abul Qasim?" Apa khabar? Apa keadaan kamu wahai Abul Qasim? Jadi Abul Qasim ni gelaran kunyah kepada Al-Imam Junaid. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi, Nabi mengatakan, "La tukanna bi kunyati." Jangan kamu meletakkan kunyah dengan kunyahku. Jangan letak kunyah. Kunyah apa dia? Ada ada ab. Perkataan ummu kat depan ataupun abu. Contoh orang tadi, anak dia yang pertama nama Khadijah. Maka dia letak nama dia Abu Khadijah contohnya. Kalau anak dia nama Muhammad, maka dia letak gelaran nama dia Abu Muhammad contoh. Ha, jadi itu dipanggil apa? Dipanggil kunyah. Al-Imam Abul Qasim Junaid digelar kepadanya Abul Qasim. Dan ini menjelaskan kepada kita bahawa beliau memilih dengan pandangan tidak bermasalah digelarkan dengan Abul Qasim setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi kalau wafatnya Rasulullah, maka Abul Qasim tadi boleh tak diguna kepada orang? Sebahagian ulama kata gelaran Abul Qasim tidak boleh digunakan oleh sesiapa pun sama ada ketika Nabi hidup atau setelah Nabi wafat. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan bahawa ianya haram digunakan hanya ketika Nabi hidup. Nah, setelah Nabi wafat, maka tidak haram lagi untuk seorang tadi digelarkan dengan Abul Qasim. Karena apa? Karena tidak berlaku percanggahan dan juga tidak berlaku pengurangan kepada kedudukan Nabi. Kenapa Nabi larang? Karena ada sebahagian orang yang ketika Nabi berjalan di depan mereka waktu Nabi hidup, dia panggil, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Nabi pun pusing. Bila Nabi pusing, dia kata, "La aqsuduk." Aku tak maksudkan kamu, dia kata. Ingat kamu seorang Abul Qasim. Walim lah, ini Yahudi. Ada seorang Yahudi buat macam ni kepada Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada waktu tersebut. Nabi kata, "La tukanna bi kunyati wa la tataqattam bi qatami au bi qatimi." Jangan kalian mengambil cincin dengan cincinku. Cincin Nabi ada cop. Nabi kata, jangan ambil cop seperti cop aku, dan jangan kalian meletakkan kunyah seperti kunyahku, kata Rasulullah. Hatta sebahagian awliya, sebahagian ulama seperti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab melarang untuk meletakkan nama Muhammad kepada anak. Sampai macam tu. Ada Sayyidina Umar larang. Kenapa dilarang? Kerana bimbang kalau anak tadi melakukan perkara yang buruk, kemudian orang mencela Nabi, mencela nama Muhammad tu. Faham tak? Dia pergi sebut nama tu, lepas tu sebut celaka kat belakang. Celaka, ha, sebut nama hak yang dia letak nama Muhammad tadi. Ha, tamam? Yang tu Sayyidina Umar marah. Kan tu ada salah seorang daripada anak saudara Sayyidina Umar, namanya Muhammad. Ha, dia melakukan kesilapan sehingga terdengar celaan tadi pada telinga Sayyidina Umar. Orang mencela Muhammad tadi, inilah tu hak buat tu. Sayyidina Umar panggil dia. Sayyidina Umar kata, "Tukar nama kamu. Jangan letak nama Nabi Muhammad pada diri kamu." Kenapa? Karena aku jadi sakit ketika mendengar orang mencela kamu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar, kata sebahagian ulama, memilih pandangan tidak boleh dinamakan seorang tadi dengan Muhammad. Disebabkan kerana apa? Kerana beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di pandangan kebanyakan ulama, boleh menamakan anak dengan nama Muhammad. Nah, malah dituntut ataupun sunnah menamakan anak dengan nama Muhammad. Dan dikatakan dalam sebahagian riwayat, walaupun riwayat tadi dhaif, tapi diamalkan oleh para ulama, kalau nak suatu rumah tadi diberkati oleh Allah Ta'ala, maka ada dalam rumah tadi namanya Muhammad ataupun Ahmad. Kalau nak makanan yang kita makan tadi dimuliakan atau diberikan barakah, maka makan dengan orang yang namanya Muhammad ataupun Ahmad. Ya Allah, diberkati oleh Allah makanan yang kita makan tadi. Sama. Orang Turki, kata mereka, mereka beradab dengan nama Nabi Muhammad. Takut anak mereka tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad, maka mereka tidak meletakkan nama Muhammad tadi dengan Muhammad, tapi letak dengan Mehmet contohnya. Mehmet. Nah, dan seumpama dengannya, untuk apa? Untuk mengelakkan daripada kalaulah orang mengkeji disebabkan akhlak anak tadi tidak baik, maka dia pun tak akan sebut Muhammad, sebut Mehmet. Jadi bila sebut Mehmet tu, dia kata, ni bukan Muhammad, ni Mehmet. Padahal kalau dengar dia pun baca Quran, sakan macam Arab baca Quran, kalau jadi itu imam. Sedap bacaan dia pun. Tapi tu takkan dia pun tak boleh sebut nama Muhammad. Kena sebut macam tu kan Mehmet. Tak, ditukar nama tadi kepada Mehmet. Adalah semata-mata beradab dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tu sebabnya. Tu antara wajah nazar yang dipilih oleh mereka, karena mereka adalah di kalangan ahlul adab. Sama. Faqila lahu mal qabru ya Abul Qasim. Jadi Abul Qasim di sini maksudnya Imam Qasim bin Abi Qasim Junaid memilih pandangan boleh meletakkan dengan kunyah setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Imam Qasim Junaid, Abul Qasim Junaid radhiyallahu taala anhu, qattahatil ibaratu. Qattahat, qattahat ni apa dia? Halakat al ibaratu. Dimaksudkan dengan ibarat di sini mungkin maknanya adalah al ulumuz zahirah, iaitu ulum, ilmu-ilmu zahir yang diibaratkan dengan lafaz. Maksudnya tahatil ibaratu ay halakatil ibarat ay halakat ulumuz zahirah, telah hancur ilmu yang zahir, kata beliau. Ha, dan kemudian dikata lagi wama wa faniyatil isyaratu, dan juga faniyat, halakat juga. Maksudnya hancurlah isyarat, iaitu ulumul batinah, ilmu zahir, ilmu batin, semuanya habis, kata beliau. Tak ada apa. Ma nafa'atna illa rukai'at. Dalam riwayat rukai'at. Dalam riwayat sebut raka'atun. Ada riwayat sebut illa, dia kata raka'atan, dua raka'at. Sebagian baca raka'atun, sebagian baca rukai'atun, sebagian baca raka'atanun. Raka'atan. Baik. Melainkan dua raka'at, kata dia, tidaklah memberi manfaat kepada kami melainkan dengan beberapa raka'at. Kalau dengan cetakan yang saya ada di sini, kalau cetakan yang dua raka'at, dengan dua raka'at. Nah, dua raka'at dimasukkan situ boleh jadi maknanya apa dia? Yuhtamal au yahtamilu syaks. Yani syaksul raka'ah. Yani memang dua raka'at sungguh. Maksudnya dalam hidup kami, sepanjang hidup, ada dua raka'at yang saya sembahyang ikhlas betul kerana Allah. Dua raka'at tu yang dipandang oleh Allah. Boleh jadi makna dia begitu. Boleh jadi raka'at di situ dengan makna jins, atau jinsur raka'at. Maksudnya bukan mesti dua raka'at ataupun beberapa bilangan raka'at. Maksudnya bilangan raka'at maksudnya. Jenis rakaat yang ditunaikan pada setiap malam sepanjang umur hidupnya. Dan boleh jadi juga dengan makna kinayah, kinayah an mutlaqi jinsi salatil lail, dengan makna kinayah kepada jenis solat malam yang didirikan oleh beliau, maka disebutkan dengan rakaatan atau rakaatun. Raka'naha, yang kami sujud, yang kami rokok, fi jawfil lail. Raka'na hari sini ni adalah majas mursal. Nah, alaqah dia adalah alaqah juz'iyah. Nah, al-juz bima'na al-kul. Yang kami rokok, yakni yang kami tunaikan solat tersebut pada tengah malam, kata beliau. Jadi nak abang kata apa? Yang dilihat oleh Allah adalah amal.
bukan dengan ibarah sahaja semata-mata. Itu maksud beliau. Amal. Kenapa solat malam tadi disebut oleh beliau? Karena solat malam yang dimaksud fi jawfil lail, tengah malam tadi ni, karena waktu itu adalah waktu yang paling kurang untuk hadir perasaan riak. Karena orang tak nampak pada waktu tu. Yang kedua, kerana waktu tadi lebih hampir kepada khusyuk. Tamam. Dan yang ketiga, kerana ia sangat sukar untuk dilakukan. Dua rakaat bukan senang. Kita boleh bangun nak kencin, tapi nak ambil wuduk semayang dua rakaat tak tentu. Betul? Kita boleh bangkit kencin sebab kita tak tahan. Keluar masuk kencin, tapi tak ambil wuduk kita masuk tidur balik. Nah, berlaku tak macam tu? Setiap hari. Faham? Dan ada juga tak bangkit kencing terus. Dia sanggup tahan kencing dia sampai esok. Mata-mata tak mau bangun. Jadi sembahyang malam bukan senang. Sembahyang malam bukan senang. Jadi kerana itu, itu yang memberi manfaat kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Makna beliau nak sebut di sini ialah apa? Beliau ingin menyebutkan bahawa al-amal adalah sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang, bukan selain daripada amal. Itu makna yang ingin dimaksudkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Sama. Kemudian kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta, la takun minal a'mali muflisan. Nah, la takun minal a'mali muflisan. Wahai anakku, janganlah kamu dengan amalan yang kamu lakukan tersebut muflis. Iaitu dengan makna apa? Bi an yakuna amaluka bil ulumi zahirati qalilan. Iaitu kamu jadi muflis dengan sebab kamu beramal dengan ilmu zahir yang kamu ada sikit sangat. Kamu mengaji tapi amalan kamu sangat sikit, jadi muflis. Tamam? Ini permulaan nasihat al-Imam Al-Ghazali kepada murid beliau ini. La takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali qaliya, dan daripada ahwal, nah, daripada hal batin itu kosong, sunyi, tak ada apa. Maksudnya jangan hanya sekadar menuntut ilmu zahir meninggalkan ilmu batin. Ilmu batin ni apa dia? Bukan ilmu batin duk pi betapa tu. Kat tu saja. Ilmu batin sini maksudnya ilmu tazkiyatun nafs, ilmu pembersihan jiwa, ilmu untuk memandang diri kita ni tidak ada apa-apa. Faham? Seolah-olah Imam Ghazali nak kata kepada muridnya, ijtahid ya bunai, wahai anakku, bersungguh-sungguhlah kamu untuk kamu mengumpulkan amal zahirmu dengan asrar batin. Amal zahir kena dikumpulkan sekali dengan rahsia dalaman. Kai tajma'a bainal haqiqati wasyari'ah, agar bergabung di antara syari'ah dengan haqiqah pada dirimu. Tidak syari'at saja. Tamam? Lepas tu kata ulama, al-syari'atu al-haqiqatu bila syari'ah zandaqah. Haqiqah tanpa syariat itu zindik. Nah, boleh jadi zindik. Zindik ni lebih kurang macam munafik. Kalau jadi rosak. Wal haqiqatu bila al-haqiqah bila syari'ah zandaqah. Nah, was syari'atu bila haqiqah. Kalau syari'ah pula tanpa haqiqah, yang tu apa dia? Macam mana kalau Imam Malik sebut apa dia? Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang bertasawuf, yakni haqiqah, berhaqiqah sahaja tetapi tidak ada syariat, maka faqad tafassaq, faqad tazandaq, maka dia zindik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, sesiapa yang hanya bertafaqquh, menuntut ilmu fiqih, menjadi alim syariat tetapi meninggalkan ilmu haqiqah, maka faqad tafassaq, maka dia fasik. Nah, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, sesiapa yang gabung di antara dua ilmu tersebut barulah tahaqqaq, baru betul menjadi tahqiq dengan ilmunya, benar dengan ilmunya. Tamam.
Orang zaman lah dengar ilmu hakikah dia takut dah. Kenapa? Kerana ramainya pendakwa dalam ilmu tersebut yang membahaskan ilmu tadi dan dia bukan ahlinya. Itu kena hati-hati. Nah, itu para guru, contohnya kita sama lah negara kita. Saya tengok hampir sama dengan Malabar, negara India. Para masyayikh Malabar, mereka tak akan benarkan para murid mereka untuk beramal terlebih dahulu dengan tariqah, melainkan setelah tabahur dalam ilmu syariah. Maksudnya mengaji dulu, kemudian baru ambil tariqah, baru mai beramal. Tamam? Dan tu diberi pesan oleh para ulama mereka. Sama macam tok-tok guru kita. Kalau perasan tok-tok guru kita di tanah Jawi ni, macam tu. Kadang mereka, orang panggil pak agak kerah dalam bab tersebut. Ngaji dulu kata mereka. Ha, tamam. Tapi para ulama Mesir menggabungkan kedua-dua. Tamam. Menggabungkan kedua-dua. Mereka bagi irsyad kepada anak murid, irsyad, panduan untuk anak-anak murid tadi tetap kena mengaji dalam masa yang sama, tidak ditinggalkan apa ni ilmu pembersihan jiwa dengan tariqah dan seumpama dengannya. Tamam. Dan tariqah hanya sebagai wasilah, wasilah untuk pembersihan jiwa. Tariqah adalah wasilah untuk pembersihan jiwa. Laisal ghayah. Tariqah bukan ghayah. Tariqah bukan tujuan. Tariqah adalah jalan. Namun pun tariqah, jalan. Sebab tu Al-Imam Zainuddin Malaybari Al-Kabir dalam kitabnya Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya, kata dia apa? Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun durrun ghala, kata dia. Fasyari'atun kasafinatin, syari'at itu adalah seperti laut, seperti kapal. Fatariqatun fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri, dan tariqah itu adalah seperti lautan. Summa haqiqatun durrun ghala, dan haqiqah itu adalah seperti permata yang mahal, mutiara mahal yang berada di tengah lautan yang dalam. Maknanya untuk kamu dapatkan haqiqah, perlu menaiki kapal syariah, melalui lautan tariqah, baru boleh menyelam, ghaus fil bahar, baru tenggelam masuk ataupun menyelam masuk ke dalam lautan untuk mendapatkan haqiqah tersebut. Tapi untuk dapatkan haqiqah tadi, digambarkan ianya berada dalam lautan yang dalam dan lautan yang sangat bergelora. Maka ia perlu kepada latihan dan perlu kepada bimbingan dan perlu kepada kesabaran untuk mencapai kepada martabat tersebut. Nah, jadi jangan senang-senang mengaku-ngaku dan bermudah-mudah dengan urusan tersebut. Itu saya tanya kepada guru kami yang mulia Maulana Syekh Muhammad Abdul Rashid Musliar tentang masalah ini kepada beliau, tentang para guru beliau. Kata beliau, kami, para guru kami, para murid tidak akan diberikan tariqah melainkan setelah sampai kepada peringkat masanya, baru diberikan tariqah. Saya tengok balik sama macam tok-tok guru kita di tanah Melayu Jawi kita ni. Tamam. Tapi itu tidak menafikan dan tidak boleh untuk kita rendahkan sebahagian ulama yang membenarkan untuk orang mengambil tariqah dalam masa yang sama, dia irsyad para muridnya. Lepas itu zaman dulu, guru tariqah juga adalah alim dalam ilmu syariah. Tamam? Dia bukan hanya duduk untuk suluk kepada para murid. Dia alim. Dia juga adalah guru yang menguasai ilmu yang pelbagai untuk mengajarkan para murid tersebut. Tamam? Baik. لا تكن من الأعمال مفلسا ومن الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد مجرد لا يأخذ اليد. Kata beliau, ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu kena beriktikad dengan yakin bahawa ilmu semata-mata, iaitu ilmu semata-mata ni apa dia maknanya? Yani ilmu mujarrad, iaitu ilmu yang tidak disertakan dengan amal dan juga pembersihan jiwa. Ini ilmu semata-mata dipanggil. Tu sebab tu saya selalu pesan kepada santri, mai mengaji kerana ilmu sajakah, kamu akan rosak. Tunggu. Mai mengaji kerana ilmu saja, kamu akan rosak. Tamam. Apatah lagi kalau mai mengaji tak tahu tentang apa tu. Ha, tu lagi sakanlah. Mai mengaji kerana ilmu saja, mai kerana ilmu saja.
maka dia akan rosak. Tapi kalau mai kerana untuk pembersihan jiwa, untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka barakah tadi akan dapat sekali kepada guru yang mendidik tersebut, insyaallah. Tapi kalau dia mai semata-mata kerana ilmu sahaja, atau lebih buruk lagi, dia mai kerana tujuan yang lain. Tujuan dia apa dia? Untuk mendapatkan kedudukan dunia. Saya mengaji ini nanti akan dapat pangkat. Saya mengaji nanti saya akan dipuji. Saya mengaji nanti saya akan ditunjuk dengan jari-jari orang. Ani usyaru bil banan. Orang pakai tunjuk. Hadza alim. Hadza salih. Hadza syaikhul Islam. Hadza syaikhul Islam. Hadza syaikhul Islam. Itu adalah syaikhul Islam. Hadza kaza kaza kaza. Sebut macam tu. Maka ketika tersebut kita telah lari daripada niat yang sebenar dalam menuntut ilmu, dan kita akan rosak nanti. Tamam. Itu ilmu kerana Allah. Billah. La lillah billah. Ha? Maksudnya saya datang ni kerana anugerahnya Allah. Saya dapatkan ilmu kerana anugerahnya Allah. Dan ni hikmah Al-Imam Abu Hanifah. Kalau dia faham satu masalah ilmu, maka beliau akan menunaikan 2 rakaat solat sunat mutlak. Dan tanda syukur beliau kepada Allah dengan nikmat memahami ilmu tersebut. Faham masalah satu ilmu je, sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Ha, ni memahamkan kita bahawa beliau memandang yang memberi faham tadi Allah. Hadza billah la binafsi, bukan dengan juhdi wa quwwati, bukan dengan kekuatan dan ijtihadku, tapi dengan Allah. Ni yang membezakan kita dengan para mujtahid mutlak. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Saur, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Sufyan, Sufyanan, Sufyan Sauri, Sufyan Ibn Uyainah, dan kibar a'immah ini, itu yang beza kita dengan mereka. Karena mereka lakukan billah. Buktinya, sampai sekarang, ilmu mereka meratai seluruh alam. Itu bukti dia. Yang keadaan muasalat pada zaman dulu untuk sampai maklumat kepada orang bukan senang. Tapi hikmah Allah Ta'ala dengan berkat keikhlasan mereka dan juga berkat kewalian mereka, sampai ilmu tadi kepada kita semua. Sampai ke sini. Tamam. Sampai ke hujung Kedah, Pedu. Sampai ke petani. Sampai ke Thailand. Sampai ke seluruh alam. Nah, yang bermazhab dengan salah satu daripada mazhab imam yang 4. Kenapa? Karena keagungan dan juga apa yang ada dalam hati mereka, keikhlasan terhadap amalan yang mereka lakukan. Jangan tengok para a'immah hanya dengan ilmu mereka yang zahir sahaja. Tak. Mereka adalah ahli batin. Mereka adalah ahli haqiqah. Hakikatnya. Tamam. Cuma tariqah mereka dengan ilm. Tariqah mereka dengan ilm. Dan disebabkan kerana ahli mutaakhir zaman ini makin rosak dan makin kacau dalamannya, maka para ulama menyusun jalan tadi. Keluarlah tariqah. Tariqah Syaziliyah, tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Samaniyah, tariqah Syattariyah, tariqah Rifa'iyah, tariqah Tijaniyah. Kesemua tariqah-tariqah tadi adalah untuk apa? Untuk usul ila Allah. Bukan untuk tariqah itu sendiri. Untuk usul ila Allah. Tamam? Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Tamam. Baik, misaluhu kata imam, law kana ala rajulin fi barriyatin ashratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra. Ni Syekh bagi contoh. Di sini ada 2 contoh Syekh bagi. Imam Ghazali bagi 2 contoh. Seolah-olah beliau ingin menjelaskan dengan 2 contoh tadi. Yang pertama contoh mahsus khariji. Mahsus khariji maksudnya apa dia? Contoh yang dinampak, yang dilihat depan mata kita, untuk tambahan maklumat dan kefahaman penjelasan. Tamam. Dan kemudian satu lagi contoh-contoh yang bersifat akli. Kata itu. Contoh yang bersifat akli. Yang kita tak nampak depan mata kita benda tadi. Bukan mahsus. Nah, benda tadi adalah benda yang maknawi. Dalaman. Jadi kenapa dia bagi 2 contoh
untuk faham masalah ni, seolah-olah dua ini adalah seperti dua saksi yang diperlukan dalam penyaksian di depan penghakiman. Seolah macam tu. Nah, maka dibagi dua contoh tadi. Nah, contoh pertama, contoh kata beliau, laukana ala rajulin. Ini contoh bagi orang yang kalau ada ilmu tapi tak beramai. Ingat ni, ada ilmu tak beramai. Dia contoh dia seperti kalaulah seorang lelaki fi barriyatin. Barriyah ni maknanya apa dia? Sahara. Di padang pasir yang kering kontang. Dalam hutan contohnya, asyratu asyafin hindiyatin. Dia ada 10 pedang. 10 di sini bukan maksud. Asyaf jamak kepada saif. Ini bukan maksud. Yang dimaksudkan di sini adalah bayanul kasrah. Nak beritahu kata banyak. Dia ada banyak pedang yang dia bawa. Pedang tu pula bukan pedang biasa. Pedang Hindi. Pedang Hindi ni mungkin zaman tu, pedang ni yang paling tajam. Yang paling ampuh. Maka dia kata bawa 10 pedang Hindi. Ma'a aslihatin ukhra. Dengan senjata-senjata yang lain bersama dengannya dalam perjalanan. Wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin. Dan lelaki ini juga adalah orang yang sangat berani. Ini tambahan lagi. Kepada bukan sekat dia bawa pedang, tapi dia juga panglima. Ahla harb. Maksudnya ahli peperangan. Tamam. Dan kemudian, fahamala alaihi asadun mahibun. Ma zannuka. Tiba-tiba datang kepada dia asadun mahib. Tengah bawa dengan anggota barang semua tadi ini, datang kepada dia dengan asadun mahib. Dengan singa yang menakutkan. Ini misal. Nah. Misal, kenapa Imam Ghazali bagi contoh dengan singa? Kenapa tak bagi contoh dengan yang lain? Karena para ulama sufi selalu menyebutkan contoh singa ini kepada nafsu ammarah bisu. Nah, seperti disebut, nafsuka asaduk. Nafsu kamu adalah singa dalam tubuhmu. Illam tatawakka yakuluk. Kalau kamu tak berhati-hati, dia akan makan kamu. Ah, tamam. Singa juga diberi contoh kepada lelaki yang berani. Singa juga diberi contoh kepada orang yang gagah. Tamam. Ha, itu kena agak ni lah. Masa panat tu lah. Bukan amarah bisu ni. Hak lain. Baik. Jadi, bila dah jumpa dengan singa tadi, mazhabnuka, kamu anggap dia akan buat macam mana? Ha, apa rasa kamu? Maka hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila isti'malihi wa darbiha. Adakah senjata yang dia ada boleh untuk menahan daripada kejahatan singa tadi untuk menerkam dirinya kalau dia tak guna pedang dan senjata yang ada tadi? Senjata ada, dia tak guna. Boleh tak senjata tadi tiba-tiba pertahankan dia tanpa dia menggunakan pedang tadi? Wa minal ma'lum annaha la tadfa'u illa bitahriki wad darb. Dan kamu sedia maklum bahawa yang kamu maklumi, pedang itu tidak akan boleh untuk mempertahankan dirinya melainkan kalau dia gerakkan dirinya untuk mempertahankan dirinya dengan pedang tersebut. Nah, itu. Fakadzalika, kata Imam, law qara'a rajulun. Begitulah kalau seorang lelaki membaca 100,000 mas'alatin ilmiah, membaca 100,000 masalah ilmu, wa'allamaha wa ta'allamaha, dia mengajarkannya dan mempelajari ilmu tadi dengan baik, walam ya'mal biha, tapi dia satu pun tak beramai. Nah, dia macam banyak pedang bawa tengah panah, bawa tengah hutan, tiba-tiba singa datang bertemu dengannya. Singa tadi adalah nafsunya, maka dia tidak beramal dengan ilmu banyak yang dia perolehi, yang dia dapatkan. La tufiduhu illa bil amal, katanya. Kalau dia tidak beramal dengan ilmu tadi, maka tidak akan mendapatkan apapun manfaat melainkan dengan mengamalkan ilmu tersebut. Itu maksudnya. Tamam. Kemudian terakhir, misaluhu, dan misal kedua, laukana li rajulin hararatun wa maradun safrawi. Kalau ada seorang lelaki, ini contoh maknawi, sakit ni hajinya tak nampak, tadi nampak. Hatu hissi. Ini perikat yang bersifat maknawi. Ini sakit dalam. Orang ini terkena dengan penyakit kuning. Yakunu ilajuhu bisakan jabin wal kashkab. Apa dia sakan jabin? Sakan jabin ni adalah
campuran cuka dengan madu dengan air, dipanggil sakan jabin. Dan kashkab, kashkab ialah asirus syair, air bali, nah, yang dicampur dengan gula dan diminum. Diminum. Dan ni adalah ubat untuk penyakit ni. Ni saya sebut dalam ni lah, dalam kitab ni, ni ubat bagi penyakit kuning. Dipanggil maradun safrawi, dipanggil. Baik. Jadi bila kena dengan penyakit safrawi ni, dan kemudian ubat dia yang tadi kita sebutkan, sakan jabin dengan kashkab, fala yahsulul bur'u illa bisti'malihima. Dia tak akan lega melainkan dia kena pergi minum ubat tu dan ambil mengikut dengan turutan dia yang benar. Kalau tidak, tak akan dapat manfaatnya. Tamam? Jadi dia kena beramal. Tahu saja ilmu ada ubat begini-begini tapi tak beramal, tak boleh. Kena beramal dengan ilmu tadi. Itu yang disebut oleh dalam syair, dalam bahasa Parsi, disebut di sini karma. Sebut apa? Karmai duhizari ratlun barniyami barniyai tamayna khuri nabashadat syidati. Ini bukan bahasa apa ni, Suriani ni. Ini bahasa Parsi. Imam Imam Ghazali kata kai karmai duhizari. Karmai duhizari maknanya apa dia? Ratlun barniyai. Barnimai. Barnimai maksudnya apa di sini? Maksudnya law afraghta alfay ratlin qamra fil ku'usi wal akhdah. Kalaulah kamu ada 2000 ritlun. 2000 ritl. Ritl ini adalah timbangan air, timbangan cecair. Kalau kita kata 2000 liter contohnya, kamu ada 2000 liter arak yang kamu tuang dalam bekah cawan tapi kamu tak minum, kamu tak akan mabuk kalau kamu tak ambil minum dia. Faham? Maksudnya pada sini, ini contoh. Orang dulu dia memang suka contoh dengan arak. Nah, jadi Imam Ghazali bagi contoh tadi untuk ambil sebagai contoh saja. Kerana apa? Kerana tu syair yang diucapkan oleh seorang penyair dalam bahasa Parsi, karmai duhazari ataupun duhizari ratlun barjimai tamayna khuri nabashadat shidai. Sebut gitu. Kata-kata kamu takkan boleh mabuk melainkan kalau kamu tidak minum dia. Adalah 2000 liter pun. Apa maksud daripada kalam ni? Banyaklah macam mana ilmumu sekalipun, ia je tidak akan bermanfaat selagi mana kamu tidak beramal dengan ilmu tersebut. Itu makna dia. Tamam. Boleh? Jadi walau qara'ta al-ilma 100 sanah wa jama'ta alfa kitabin. Walau kamu mengaji ilmu selama 100 tahun, kamu kumpul 1000 kitab. Maktabah tu saja sampai penuh kitab, tak tahu tak kat mana dah. La takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Maka kamu tidak akan bersiap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan amal. Ini ada sedikit, ada sebahagian orang katanya ini ada sedikit muskilah. Kalau kata dipaham kalam ini tidak dengan yang sepatutnya. Tamam. Tapi ini insyaAllah kita akan syarah pada pertemuan akan datang. Sebab sebahagian kitab ini dibahagikan kepada nasihat yang seterusnya. Sebahagian risalah disebut ayyuhal walad juga selepas tu. Ayyuhal walad walau qara'tal ilma mi'ata sanah. Ini masuk pada bahagian yang baru. Sebahagian kitab lagi katanya ada tambahan benda lain yang disebutkan oleh imam. Jadi dimaksudkan ada sebahagian lagi kata ilmu disyarahkan lagi kalam tadi yang kita sebut. Ilmu bukan hanya untuk dituntut untuk kita bercakap dan untuk kita hanya tahdis, untuk cerita sahaja semata-mata. Nah, sebab tu disebutkan ketika Nabi Musa AS ingin berpisah dengan Nabi Khidir, maka Nabi Musa AS minta nasihat daripada Nabi Khidir. Maka kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, la tatlub al-ilma lituhaddisa bih. Jangan kamu tuntut ilmu untuk kamu tuhaddis. Tuhaddis ini maksudnya apa dia? Maksudnya untuk kamu bercakap sahaja, bukan untuk kamu beramal. Dan Imam Sayyidina Khidir kata, watlubhu lita'amala bih. Tuntutlah dia untuk kamu beramal dengannya. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi Musa, udu'u
Wahai Nabi Allah Khidir, doakan saya. Maka Nabi Khidir kata, yassarallahu laka ta'atah. Moga Allah mudahkan kamu melaksanakan ketaatan. Tengok. Doa apa? Doa dengan amal. Faham? Doa dengan amal. Hak ni yang payah. Kena orang main jumpa dengan tok-tok guru. Tok-tok guru kata, beramai. Nah, kena banyak beramai. Kena jangan mengaji saja. Beramai dengan ilmu yang ada. Ha, walau ilmu kita secekak, tapi biar beramai tadi seguni. Nah, ni ilmu seguni. Beramai secekak tak ini. Lagi takut dia jadi bubuk, faham? Jadi bubuk. Lagi lempak semua ilmu-ilmu dalam guni itu. Tak jadi apa. Kena beramai. Faham? Tapi beramai kena ada ilmu lah. Tak ada ilmu tak boleh juga. Ha. Dalam risalah Al-Qari, risalah Imam Mulla Ali Qari, pada risalah berkenaan dengan Hayatul Khadir, kehidupan Nabi Khidir, cerita bab Nabi Khidir masih hidup ataupun tidak. Aku bincangkan ulama dalam masalah tersebut. Kata beliau, lituhaddisa bih tadi dengan makna apa? Ay la tatlubhu, jangan kamu tuntut ilmu, lituhaddisa bihi faqat bila amal. Maksudnya untuk kamu bercakap saja tanpa amal. Jadi kita mengaji ilmu bukan untuk mengajak saja tanpa amal. Bukan untuk dengan mengajak. Maksud dia bukan jangan tuntut ilmu untuk kamu mengajak. Lah, itu bukan maksud dia. Karena mengajar adalah salah satu daripada bentuk amal. Bukan tu makna dia. Makna di sini, jangan kamu hanya mengajar dan kamu menganggap tu amalmu, tapi ketika kamu menceritakan kepada orang tentang amal, kamu tak buat amalan tersebut. Tak, kamu kena buat dulu. Atau kamu kena buat setelah mana kamu mengucapkan ucapan tersebut. Tu makna dia. Faham? Bukan melarang untuk kita bercakap. Ada orang kadang dia takut. Dia kata, saya tak mahu dah mengaji. Dia kata, sebab sekejap jadi bahaya pula. Lagi teruk. Tak mengaji, lagi teruk. Dia kata, tak mahu mengaji. Kalau mengaji, tahu banyak. Dia kata, bila tahu banyak, sekejap teruk saya. Jenuh. Tak ada nak beramai. Tak. Hal itu pun salah juga. Itu pun salah satu daripada mainan syaitan. Syaitan sedang mempermainkan kita. Jangan. Mengaji. Karena syaitan sebenarnya tidak mahu kita tahu. Nah, insya Allah dengan barakah ilmu, Allah Ta'ala akan bagi jalan yang baik kepada kita, insyaAllah. Tamam. Ha, jadi tujuan dia apa dia? Tujuan dia untuk Allah. Billah. Nah, billah. Ha, bukan dengan tujuan yang lain. Boleh faham? Gitu. Itu kata ulama, al-ilmu gharsun. Ilmu itu adalah tanaman. Wa ma'uha darsun. Airnya adalah cara nak bagi tumbuh. Ilmu tadi apa dia? Dars. Mengaji. Lakin talabu sawabi bi izharis sawab, jadi menuntut apa ni pahala bi izharis sawabi la lil faqirati wala lil ma'siyati wala lihajaya lihayajanil quwwatil ghadabiyah. Tapi tuntut ilmu tadi adalah untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebenaran dan kebaikan, bukan untuk berbangga dengan apa yang kita tuntut daripada ilmu yang kita dapatkan. Itu maksud dia. Sebab tu kena mengaji kerana Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengaji kerana Allah taala inilah yang dipuji oleh Allah, dan mereka ini akan menghasilkan takut kepada Allah. Itu disebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena alim tidak akan digelarkan alim melainkan dia takut kepada Allah. Orang tadi tak akan layak digelar alim melainkan dia takut kepada Allah. Kalau dia tak takut kepada Allah, hadza laysa bi'alim. Walau kana indahu khintaran minal ilm. Walaupun dia ada banyak ilmu yang berkoyang-koyang. Nah, bertrela-trela. Banyak mana ilmu sekalipun tidak dikira alim selagi mana dia tidak takut kepada Allah dan tidak dia muraqabatullah dan musyahadatullah subhanahu wa ta'ala. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan sambung pada walau qara'tal ilma mi'ata sanah wa jama'ta alf kitabin la takunu musta'iddan li rahmatillahi azza wa jalla, yang tu kita akan baca pada pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Tamam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mohon ampun, mohon maaf ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. Moga-moga kita semua diberi kefahaman dan diberikan oleh Allah dengan amal terhadap ilmu yang kita pelajari, dan kita tidak hanya berpada dengan hanya menuntut ilmu sahaja. Tamam. Tambah wirid, zikir,
salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya satu hari baca istighfar 100 kali, selawat 100 kali dan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syaiin qadir 100 kali. Dengan tiga yang tu. 100 kali siang dan malam, siang dan petang. Dan pagi dan juga petang. Baca yang tu setiap hari, moga tu amalan kita yang berterusan. Dan kita insya-Allah akan dicatat oleh Allah dengan keadaan husnul khatimah insya-Allah. Yang penting istiqamah, itu je. Tamam? Dan tentu perlu dengan apa ni banyak-banyak. Hatu dulu pun tak apalah. Ada sebahagian awliya dalam tariqah syattariyah contohnya, pagi 100 kali la ilaha illallah, malam sebelum tidur isyak tu la ilaha illallah 100 kali. Tamam? Jangan tinggal baca surah Tabarak Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Maka itu akan menyebabkan orang tadi tidak akan hancur jasadnya di dalam kubur. Dan antara ni kelebihan orang yang baca Tabarak, tak akan hancur tubuhnya. Elok tubuhnya dalam kubur nanti sampai bangkit semula nanti. Tak akan dimakan tanah. Orang yang melazimi surah Tabarak Al-Mulk 30 ayat saja. Tapi berapa ramai yang istiqamah buat amalan tadi. Ramai kita tinggal. Ni malam ni habis main isyak lagi, dalam kereta balik buka surah Tabarak. Sebelum tidur buka dalam apa ni dekat atas dalam rumah kita tu, baca surah Tabarak insya-Allah. Tu amalan-amalan yang patut kita lakukan setiap hari. Dan insya-Allah habis kitab ni nanti kita buka kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Dalam tu ada panduan yang Imam Ghazali tunjuk macam mana untuk buat kehidupan ni satu hari. Daripada tidur, bangun tidur sampai tidur balik. Nak kena buat apa? Dalam Bidayatul Hidayah ada. InsyaAllah. Nanti kalau kata ada rezeki, habis kitab ni baca kitab tu pula insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya harap ibu ayah semua paham. Saya dah bagi tahu dah pada bulan lepas. Saya akan baca dekat-dekat pukul 9.30. Saya nak. Takut lagi tak baca apa lama-lama orang ni. Tak, sebab saya dah bagi tahu dah minggu lepas, bulan lalu, untuk minta izin baca sampai jam hampir 9.30. Minta itu. Sebab sebulan sekali mai, kadang-kadang baca sikit sangat. Jadi kita nak orang panggil apa, baca tu bagi banyak sikit lah. Jadi selalu 9.30 tu balui lah saya mai sebulan tu. Nah. Sebulan sekali pula tu nak jumpa balik tu. Kitab ni kalau nak khatam tu kira setahun lah. Tu pun tak tentu setahun. Nah. Jadi tu sebab tu saya baca panjang sikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.